DPT Partai Gelora Barito Selatan Kalimantan Tengah Jailani serahkan 250 paket sembako kepada warga Desa Alat Kecamatan Hentakan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada Minggu 31 Januari 2021. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Desa Alat Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Dewan Pengurus Daerah Partai Gelora Kabupaten Barito Selatan telah menggalang bantuan logistik untuk korban bencana. Seperti yang disampaikan Ketua BPD Partai Gelora kepada Jurnal TV, bantuan tersebut berasal dari para dermawan dan masyarakat di Barito Selatan yang dikumpulkan khusus untuk warga korban longsor dan banjir bandang. Menurut Jailani, logistik yang dibawa meliputi sembako, mie instan, air mineral, popok bayi, susu, alat penerangan, pasta gigi, sikat gigi, obat-obatan yang dibutuhkan pada korban banjir tersebut. Sebagai perwakilan dari BPBD Partai Gelora yang dipimpinnya, Jailani menyampaikan turut berduka dan prihatin atas musibah banjir yang terjadi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, khususnya warga kabupaten tetangga Hulu Sungai. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersedia membantu dengan sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari DPD Partai Gelora Kabupaten Barito Selatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari masyarakat Barito Selatan yang berkenan memberikan donasi bantuan untuk bencana longsor dan banjir bandang yang ada di Desa Alat Kecamatan Hentakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kami dari Partai DPD Partai Gelora Kabupaten Selatan kemarin hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 telah menyerahkan bantuan tersebut kepada yang berhak menerimanya. Adapun bantuan yang kami serahkan berupa 250 paket sembako, 50 dos air mineral, obat-obatan, dan lain sebagainya. Moga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang terkena musibah. Dari Kabupaten Barito Selatan, Ari Mampas mengabarkan.